semuanya, kembali lagi bersama aku. Hari ini aku akan membuat video yang berbeda dengan video-video yang lain, yaitu aku akan mereaction video pendek atau film pendek tentang kematian, yaitu film hasil kelas aku yang waktu itu yang aku pernah mempromosiin ke kalian, yang by Jeep Gaming itu, yang waktu dulu aku pernah upload yang video ini ya teman-teman. Dan kali ini channelnya itu berubah menjadi tentang film-film pendek, kan waktu itu tentang game-game Fire, PUBG, apapunnya itu. Dan sekarang dia itu mengganti kontennya tentang film pendek. Dan aku mau mereaction film pendeknya. Aku itu jujur belum pernah melihat channelnya lagi ya teman-teman. Dan sekarang kalau teman-teman mau melihat channelnya, teman-teman tinggal klik aja link di deskripsi di bawah. Dan jangan lupa subscribe ya teman-teman. Dan yang paling penting teman-teman, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga loncengnya, agar channel aku bisa menjadi channel yang lebih baik lagi depan-depannya. Dan oke, kita mulai aja reaction-nya. Sebelum itu aku minta maaf banget teman-teman kalau video ini telat diupload atau telat apa, soalnya aku itu ya sibuk di sekolah ya teman-teman. Dan teman-teman, kita langsung aja lihat. Ini aku tuh belum pernah melihat, jadi ya bareng-bareng kita lihat ya teman-teman. Ini filmnya itu judulnya film pendek Kapan Mati, Hati-hati dengan, ya seperti itulah teman-teman. Ayo kita lihat bareng-bareng ya teman-teman. 1, 2, 3. Film by Hana Sari. Mungkin dia lagi ngebangunin buat sholat subuh kan tidurnya. Tidur aja ya teman-teman. Mati. Kenapa? Sedih banget, teman-teman. Sedih. Lagi nulis surat wasiat. Sedih, teman-teman. Ini mungkin semasa hidupnya ya teman-teman. Melamun aja teman-teman. Mungkin dia lagi meratapi ya teman-teman. Ya jadi teman-teman, kita itu harus bisa memanfaatkan waktu kita dengan sebaik mungkin. Jangan sampai kita itu menyia-nyiakan waktu kita di dunia ini ya teman-teman. Kita perbanyaklah ibadah kepada Allah ya teman-teman. Mendekatkan diri kepada Allah dengan cara sholat lima waktu, sedekah, apapun itu ya teman-teman. Dan
film ini itu bagus banget untuk kita ya teman-teman. Dan apa namanya, dan ingat ya teman-teman, waktu itu adalah uang. Waktu itu penting sekali untuk kita, apa namanya, pokoknya waktu itu penting sekali, dan kita jangan menyia-nyiakannya karena waktu itu tidak bisa diputar kembali. Dan yang paling penting itu adalah penyesalan ya teman-teman, karena penyesalan itu datangnya di akhir bukan di awal. Kalau datangnya di awal itu pendaftaran ya teman-teman, harus cepat-cepat di awal. Dan jangan sampai kita mengalami penyesalan ini di akhir ya teman-teman. Oke, kita itu harus memperbaiki diri kita untuk apa namanya, untuk menjadi lebih baik lagi untuk ke depan, untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan memperbaiki amalan-amalan kita untuk kita apa namanya, untuk bekal kita di akhirat nanti ya teman-teman. Oke teman-teman, ini itu film ya bagus ya teman-teman. Jangan lupa teman-teman subscribe ya teman-teman kalau teman-teman mau lihat film-film terbaru dari Ngehe ya teman-teman. Nanti aku mau ngingetin ke kalian, aku juga kan ada segmen horor nanti, aku spesial tahun baru, ini spesial tahun baru ya teman-teman, aku akan membuat film horor ya teman-teman, judulnya Dendam Arwah Penasaran ini ya teman-teman. Waktu itu kan pernah aku upload Dendam Arwah Penasaran, tetapi karena ada sedikit masalah jadi diganti ya teman-teman judulnya menjadi Si Culun Yang Malang. Dan teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe dan juga loncengnya agar channel aku bisa menjadi channel yang lebih baik lagi untuk kedepannya dan berkembang lagi untuk kedepannya ya teman-teman. Dan teman-teman jangan lupa tadi di subscribe channel yang Hana Sari Picture itu, karena filmnya itu sangat bermakna banget ya teman-teman untuk kita, untuk menjadikan motivasi untuk kita untuk kedepannya ya teman-teman, untuk bisa berbuat lagi, baik lagi untuk kedepannya ya teman-teman. Kita jangan lupa kematian itu pasti datang ya teman-teman. Dan ingat ya teman-teman, kematian itu bisa datang kapan aja. Bisa sekarang, besok, lusa, ataupun nanti ya teman-teman. Dan yang paling penting itu kematian itu sangat dekat dengan kita. Jadi kita jangan menyia-nyiakan waktu kita. Kita masih hidup, kita masih sehat, masih apa. Kita harus memanfaatkan waktu kita untuk berbuat baik dan mendekatkan diri lagi kepada Allah ya teman-teman. Dan mungkin segini aja ya teman-teman videonya. Mohon maaf apabila ada kesalahannya teman-teman. Dan terakhir ya teman-teman, ini video bagus tapi kenapa durasinya pendek banget, cuma 2 menit. Dan teman-teman, kalau teman-teman mau videonya lebih panjang lagi atau lebih bagus lagi, teman-teman harus subscribe dia ya teman-teman dan komen sebanyak mungkin di channelnya dia agar membuatkan video terbaru dan terbagus dan terbaik lagi untuk kedepannya teman-teman. Oke. Dan teman-teman, kalau misalkan ada request video-video yang lain dari aku, kalian bisa request dan komen dimanapun di video aku, di channel aku intinya ya teman-teman. Dan kalian mau request video apa aja, nanti aku buatin ya teman-teman. Mau horor lagi, mau apa, nanti aku membuatnya ya teman-teman. Dan mungkin segini aja, terima kasih.